versus digital. Setelah kita berehat selama hampir 2 bulan, pameran di Artiseri dilangsungkan kali ini dengan pameran berjudul Manual versus Digital. Maknanya mereka yang mengamalkan manual akan beradu dengan mereka yang digital. Dua-dua ada kelebihan sendiri. Digital ada kelebihannya, manual juga ada kelebihannya. Di ruang pameran ini kita dapat melihat yang mana satu lebih bagus dan yang mana yang lebih kurang. Tapi itu semua terserah kepada ini, kepada anda semua. Pak Yusuf Gajah, yang dihormatilah saya rasa ya. Saya pertama kali jumpa tapi sangat impress dengan kerja-kerja yang dibuat oleh Pak Yusuf selama ini. Encik, yang berusaha Encik Muhammad Ali Makan, General Manager, pengurus besar Seri Pasifik. Saya selalu juga datang ke hotel ni bila ada workshop dan meeting. Nice food, nice environment. Okay, Encik Zaki Hadri yang telah menjemput saya ke majlis ni. Walaupun sebenarnya melukis, buat sesuatu kan kerap, rasa sangat bangga lah sebab diberi peluang pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita punya artis-artis dan dapat berkongsi dan melihat hasil-hasil yang sangat menarik. Ya, kita kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim lah, saya dengan ini merasmikan pameran Manual Painting versus Digital Painting yang diadakan di Galeri Artiseri Hotel Sri Pacific Kuala. Terima kasih. Pelukis manual dan juga pelukis digital.
sini seolah-olah bertarung lah dua genre, manual dengan digital. Kalau kita tengok, adalah dia punya dari segi konten memang ada sikit perbezaan lah. Dari segi orang kata program pun ada sikit perbezaan. Dan tapi kalau kita tengok yang digital painting ni, ada satu tarikan sebab dia macam agak baru dan boleh menarik generasi baru dalam bidang seni visual ni supaya mereka pun terlibat dalam scene pameran di galeri. Dan kita boleh saksikan lah sepanjang pameran 26 Ogos hingga 8 September. Ini adalah di Artiseri Galeri. Terima kasih. Terima kasih.